Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Watch Channel. So hari ini saya nak buat perkongsian dengan anda bagaimana teknik untuk menukarkan air filter yang original dengan air filter aftermarket, iaitu saya menggunakan Apido 55mm racing power filter. So sekejap lagi kita akan tengok tutorial bagaimana saya membuat penukaran air filter yang original kepada air filter aftermarket. Jom saksikan. Menukar air filter untuk S1M VF3i kita. Okay, so ini adalah basic tool lah yang akan kita gunakan hari ini, iaitu screwdriver T10. Okay, kaki 3, 8, 10 dan 12 ni. Okay, ini adalah air filter, racing air filter Apido. Okay, 55mm yang kita akan masukkan ke bahagian air box kita nanti. So bagaimana cara kita nak tukarkan? So jom saksikan. Pertama sekali, sudah tentulah anda perlu buka dulu bahagian seat ni. So anda perlu buka. So macam saya pakai damper ni, jadi saya tak perlulah tanggalkan saya punya bakul. So kita just tanggalkan bahagian ni. Yang bahagian ini memang boleh cabut macam ni saja. Okay, so kita boleh cabut, kita letakkan di sebelah dulu. Okay, so di sini apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena buka bahagian yang menambat bateri ni. Okay, sebelah kiri dan kanan ni memakai spanner nombor 10. Okay, so jom kita buka bahagian kiri dan kanan dulu. Kita akan tanggalkan bateri, okay, satu persatu. Okay, sekarang ni saya dah berjaya keluarkan dua skru di bahagian kiri dan kanan. Nut ni kita dah keluarkan. So kita boleh cabut. Sekejap lagi kita boleh cabut. Tanggalkan bahagian yang mengikat bahagian bateri ini dulu. Okay, ini adalah stage yang pertama lah yang perlu kita lakukan. Okay. Okay, sekarang ni saya dah buka kedua-dua bahagian kabel positif dan negatif. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita keluarkan bateri ni terlebih dahulu. Okay, so kita letakkan di bahagian bawah ni. Okay, so seterusnya kita nak buat sekarang ni, kita perlu keluarkan bahagian relay ni. So ada tiga relay kat sini, so kita perlu cabut nanti. Tapi sebelum tu ada satu lagi skru yang perlu kita tanggal di sini untuk keluarkan tapak bateri di sini. So sekarang ni saya dah keluarkan skru di sini. So yang ni untuk tanggalkan relay ni, anda perlu tekan ke bawah lah. Tekan ke bawah dan tekan ke bawah, nanti dia akan tertanggal. Jadi anda boleh keluarkan bahagian ni. So bila kita dah tanggalkan 3 relay ni, sekarang ni kita dah boleh keluarkan lah. Okay, kita punya tapak untuk bateri. Okay, di sini anda perlu lebih sikit kesabaran lah, sebab anda perlu keluarkan lagi 2 nut skru di sebelah kiri dan kanan ni sebelum anda boleh cabut bahagian atas ni pula. Tes ni memang saya kena buka juga saya punya bakul, sebab dia punya skru di bawah ni memang tak sampai. Jadi saya kena buka cover bahagian depan ni, and then baru kita boleh tanggalkan skru yang sebelah kiri dan kanan lah. So sekarang ni kita dah berjaya buka bahagian ni, so jadi mudah sikit lah untuk kita buka bahagian skru sebelah kiri dan kanan ni. So untuk buka bahagian ni memang anda kena force sikit sebab terlalu ketat. Okay, sebab dia pakai Loctite. Okay, so anda perlu gunakan tenaga yang lebih sikit lah untuk buka ni. Sekejap lagi bila dah saya buka kedua-dua ni, saya akan tunjuk bagaimana kita nak cabut keluar. Okay, so bahagian ni pun saya dah buka. Okay, jadi sekarang ni apa yang kita boleh tengok kat sini. Okay, so memang agak sukar sebab dia ada banyak kabel yang sangkut di sini. Okay, so anda perlu buka bahagian ni dulu. Okay, dan kita dah boleh tanggalkan. Okay, so banyak barang yang perlu kita buka lah. Okay, so kesemua ni adalah barang-barang yang terdapat dalam ni. Okay, so ini adalah airbox. Okay, so airbox ni di dalam ni terdapat air filter. Jadi kita akan buka sekejap lagi air filter ni keluar. So kita akan gantikan dengan yang aftermarket. Bahagian ni ada 4 skru. 1, 2, 3 dan 4. So kita dah tanggalkan. Sekarang ni kita nak cabut ni keluar lah. So untuk cabut bahagian ni memang anda akan rasa ketat sikit. So anda perlu tarik kuat sikit dan akan tercabut lah. Okay, so sekarang biar saya cabut dulu sebab benda ni kita kena tarik keluar. Okay, nanti saya akan tunjuk selepas saya dah berjaya keluarkan. So sekarang ni saya dah berjaya keluarkan kita punya air filter. Tapi kalau anda perasan dekat sini ada terdapat minyak pelincir di sini. Okay, dari mana datangnya minyak pelincir ni? Okay, sekarang saya nak ceritakan sikit tentang fungsi airbox ni. Okay, kalau anda tengok dalam ni, bahagian bawah ni terdapat seperti minyak. Okay, so di mana di sini terdapat throttle body. Okay, yang mana intake untuk kita punya throttle body adalah di bahagian ni. Okay, ada satu kabel yang datang daripada crankcase, iaitu dipanggil crankcase breather. Crankcase breather ni akan datang daripada bahagian enjin apabila tekanan udara yang tinggi dalam bahagian enjin kita
terutama apabila berlakunya kehausan pada kita punya ring dan piston. Jadi lebih banyak tekanan akan keluar. Jadi tekanan tersebut akan tendang masuk ke dalam kita punya airbox. Oleh sebab itulah berlaku lebihan minyak seperti ini masuk ke dalam airbox. Jadi sebab itulah kita perlu menggunakan air filter ni, dan juga kita perlu lakukan maintenance terutama untuk menyuci bahagian dalaman airbox. Okey. Kalau anda perasan kat sini juga terdapat satu tubing. Kalau anda perasan di situ satu tubing yang turun ke bahagian bawah ni. Okey. So di sini terdapat satu tubing. Kalau anda perasan, okey. Tubing ni, okey. Ini adalah tubing yang datang daripada kita punya airbox, di mana dalam ni terdapat lebihan minyak yang datang daripada airbox. Ini adalah bahagian untuk release kita punya okey, minyak yang berada di dalam ni. So jadi anda perlu monitor lah. So apabila minyak telah penuh di dalam tubing ni, anda perlu buka bahagian hujung ni dan release minyak keluar. Sebab tu kalau anda lihat di sini terdapat minyak-minyak seperti ni, untuk tempoh yang lama di dalam hose tersebut memang akan penuh. Okey, dalam hose ungu tu, okey, sebab dia direct kepada kita punya airbox. Okey, so dalam ni apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu cuci bahagian ni terlebih dahulu. Okey, kemudian saya akan tunjuk macam mana kita nak pasangkan air filter. Okey, yang lama ni kita akan buka, kita akan pasang yang baru. Perbezaan antara air filter yang original dengan air filter aftermarket ni memang sangat berbeza. Ini lebih bagus lah nak dibandingkan dengan air filter yang sebegini. Tetapi untuk performance, mungkin air filter seperti ini lebih bagus sebab air di dalam airbox ni lebih banyak dapat disedut masuk ke dalam bahagian kita punya throttle body. Okay, untuk masuk ke dalam bahagian enjin. Tetapi sekiranya anda memakai air filter aftermarket ni, anda perlu kerap melakukan pembersihan dan juga anda perlu kerap membuka untuk mencuci bahagian air filter ni, ataupun maintenance-nya lebih kerap lah berbanding dengan ini. Kalau anda lihat di dalam ni memang kotor sebab udara yang masuk daripada kita punya saluran tube ni. Okay, so ini saluran intake ni memang udara yang kotor lah. Okay, so masuk air filter ni akan menapis supaya kandungan udara di dalam airbox ni adalah udara yang bersih untuk disedut masuk ke bahagian intake, masuk terus ke bahagian kita punya throttle body. So ini adalah cara yang betul untuk kita memasang air filter yang jenis mushroom ni. Kita pasang direct di bahagian hose ni, maksudnya bahagian nose utama ke saluran airbox ni. Kita tak boleh pasang dia punya air filter ni direct kepada kita punya throttle body sebab dia bukan konsep seperti carburetor. So yang ni kalau anda pasang direct kepada anda punya throttle body, mungkin anda akan rasa kurang angin masuk, jadi motor akan menjadi lebih sebu. Sebab umpama kalau anda memakai face mask pada hidung anda, so anda akan mendapati pernafasan akan lebih terbatas berbanding dengan anda menghirup udara yang segar di dalam rumah yang terdapat filter di bahagian pintu masuk ataupun bahagian tingkap. Jadi udara di dalam kawasan yang luas lebih bagus berbanding dengan anda memakai terus seperti ini di bahagian hidung. Okay, so itu konsep yang sama lah yang digunakan. Jadi untuk bahagian airbox ni, kita perlukan udara yang bersih di bahagian dalam airbox. Lebih banyak udara bersih dan masuk ke dalam bahagian enjin lebih bagus lah. Tetapi kita perlu lihat sama ada air dan juga fuel ratio kita, AFR kita, perlulah juga diambil kira lah. Okay, so jadi kita akan pasang kita punya air filter ni sekarang. Okay, so kita dah berjaya pasang. Okay, air filter ni masuk ke bahagian atas nose ni. Okay, so kita akan pasang balik. So dia akan masuk macam tu lah. So yang ni lebih kecil dan mungkin pernafasan untuk kita punya throttle body ni akan jadi lebih lancar lah. So kalau ikutkan proses pemasangan kita ni pun dah lengkap. Okay, kita dah pasangkan air filter aftermarket ni masuk kepada bahagian nose, masuk ke dalam bahagian airbox ni. So jadi kita akan pasang sekarang. So selepas siap saya pasang nanti, saya akan continue video ni balik lah sebab ia mengambil masa yang agak lama lah. Okay, so saya akan pasang semula. So proses untuk memasang ni macam anda buka tadi. So kita akan continue sampai kita habis pasang semula. Okay, so nanti saya akan continue. So bila sampai peringkat ni, saya dah habis pasangkan semula semua kita punya soket, kita punya relay ni masuk balik kepada tapak kita punya
tempat untuk meletakkan bateri, semua connection yang kita dah buat, and then kita perlu pastikanlah semua wiring-wiring yang ada kat sini ni tidak tercabut dan juga free lah daripada tersepit dan sebagainya. So kita akan pasang semula bateri. Nanti saya akan start motor untuk tunjukkan bunyi selepas kita memasang air filter yang baru ni. Masukkan balik bateri. So nak pasang semula bateri ni, kita perlu masukkan sebelah positif and then kita pasang balik sebelah negatif. Okay, dan kita akan continue pasang cover di atas ni semula dan siap kita punya proses menukar kita punya air filter. Berjaya pasang bateri ni, apa yang pertama sekali perlu kita lakukan adalah kita perlu menghidupkan dulu. Okay, so kita check semua bahagian berfungsi dengan baik. Okay, so paparan meter pun tak mengalami sebarang masalah. Okay, so kalau tengok di sini semua paparan meter telah naik macam biasa. Okay, so maksudnya pemasangan kita betul dan kita boleh continue dengan pemasangan yang lain. Jadi sebelum tu saya nak start dulu. Kita nak dengar bunyi selepas kita pasang. Bunyi di dalam bahagian kotak angin ni akan berbunyi lebih kuat sikit lah berbanding yang normal. Okay, so mungkin ada yang perasan ataupun tidak, memang akan ada sedikit perbezaan. Okay, so sebagai conclusionnya, anda perlulah lakukan maintenance ataupun penjagaan yang berkala untuk anda punya air filter. Kalau tak, anda akan mengalami masalah lah untuk jangka masa yang tertentu. Okay, jadi lakukan proses maintenance yang betul untuk air filter anda. So saya harap anda dapat menggunakan tips yang saya berikan ni. Moga bermanfaat kepada anda. Okay, jadi saya harap anda dapat subscribe, share dan like video ni. Kongsikan dengan rakan-rakan anda. So kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Assalamualaikum.